السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انا نسألك محبة سيدنا محمد ورزقنا يا ربنا حسن المتابعة حبيبك سيدنا محمد. اللهم انا نسألك علما نافعا. أعنا يا ربنا على طاعتك وأعنا على ترك وأعنا على ترك معصيتك. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata maut amma ba'dun Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Guru kita semua Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Buya Yahya dan keluarga beliau Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal-afiat dan yang kami hormati, yang kami muliakan para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para orang tua kami, para hadirin, apa para pemirsa, para pendengar, para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di manapun Anda berada. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah kita selalu panjatkan atas karunia nikmatnya nya sehingga kita pada pagi hari ini masih beristiqomah untuk menghadiri majelis ilmu untuk mengetahui atau mempelajari ilmu agama dan yang nantinya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Alhamdulillah pada pagi hari Sabtu, setiap Sabtu setengah tujuh sampai jam setengah sembilan kita sama-sama mempelajari merenungi, mentadaburi firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran dari kalam-kalamnya, dari ajaran-ajarannya para ulama. Dari yang mereka mempelajari Al-Quran dengan benar, mereka mempelajari Al-Quran, ilmu-ilmunya kandungan-kandungan dalam Al-Quran dari guru mereka, dari gurunya lagi, dari guru-guru-guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan itu perlunya kita belajar dengan seorang guru, kita belajar dengan seorang ulama. Kalau hanya kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu, mempelajari ilmu dengan kita membaca saja atau kita apa namanya mencari di internet, searching dan sebagainya, maka ilmu yang kita dapatkan kalau tidak jelas dari mana dapatnya, dari sumbernya dari mana, maka ilmu itu hanya bisa kita baca tidak akan sampai kepada hati kita. Bahkan bisa menjadikan ilmu kita tidak bermanfaat atau ilmu kita tidak berkah atau tidak bisa diamalkan oleh oleh diri kita. Bahkan bisa jadi sampai menimbulkan kesesatan-kesesatan kalau kita belajarnya dengan orang yang salah atau dengan buku yang salah. Jangankan buku yang berlembar-lembar, berjilid-jilid, kita kalau mempelajari sesuatu ilmu, sesuatu yang apa postingan-postingan, lembaran-lembaran, atau mungkin sebuah kata-kata, kalau itu nggak benar, kita menjadi menjadi se menjadi sesat, menjadi uh, tidak teratur ilmu kita, tidak sambung ilmu kita dengan para ulama yang mereka mengambil ilmunya dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Baik seperti biasanya sebelum kita bersama-sama mendengarkan penjelasan tafsir dari guru kita al-mukarram Muhammad Al muhtaram Buya Yahya, kita lanjutkan mukadimah tafsir kita, belajar tafsir kita, di uh, murojaah tafsir kita di surat Hud ayat ke-53. A'udzu billahi Qalu Yahudu ma jiktana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika nahnu laka bimu'minin. Inna qulu illa ba'du alihatina bisu' Qala inni ushidu wa washhadu anni bari'um mimma tushrikun. Min dunihi. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum Ma min illa huwa akhidun binasuyatiha Inna rabbi ala suratim mustaqim Dari surat Hud ayat ke-53 ini masih lanjutan tentang kisah Nabi Hud Dan di sini suratnya surat Hud Kita membaca surat surat Hud dan di sini inti ceritanya, inti kisahnya adalah dalam dalam kisahnya Nabi Nabi Hud ini. Tapi nanti ada beberapa kisah-kisah yang sebelumnya dijelaskan. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Soleh juga disebutkan di situ. Jadi walaupun suratnya surat Hud, tapi di situ isinya adalah mencakup yang lainnya juga. Kisahnya Nabi Hud, kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Soleh dan sebagainya. Di sini disebutkan. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman kita? Di situ ada kisah-kisah nabi, di situ ada kisah-kisah rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tujuannya adalah apa? bihi fuadak, untuk memantapkan hati. Untuk memantapkan hati sehingga hati ini bisa bisa Uh, apa menjadi hal-hal yang kita contoh dari kisah-kisah nabi tersebut itu. Ya. Yeah. Kita baca qalu <kollu> yahudu mereka berkata, mereka ini kaum 'ad. Ideia. Kaum 'ad sebelumnya disebutkan di sini uh, mana wa ila 'adin akhahum huda kan begitu. Wa ila akhahum wa ila 'adin akhahum huda telah diutus kepada kaum Ad, saudaramu, saudara mereka yaitu Hud, Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Nah, mereka diajak oleh Nabi Nabi Hud ini, tapi mereka nggak mau diajak sama Nabi Nabi Hud. Bahkan mereka berkata, "Qulu", mereka berkata, "Ya Hud, hai wahai Hud, Maji Nabi Bayatin, engkau itu nggak datang kepada kami itu dengan bukti yang nyata. Engkau itu hanya ngarang-ngarang saja kata mereka itu. Wa tariki dan kami tidak akan bisa pernah meninggalkan Tuhan Tuhan kami sesembahan sesembahan kami yang sudah du dari dulu kata mereka nih nenek moyang mereka udah dari dulu kami sembah Tuhan Tuhan kita itu patung ataupun yang lainnya an hanya gara gara hanya dengan kau luka hanya dengan kau dengan perkataanmu seruanmu ya Yahud jangan harap kami akan mengikutimu dengan perkataanmu yang datang tiba-tiba kemudian datang dengan bila bayina ya nggak 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 datang dengan bukti-bukti yang nyata wa mana nulaka bimukminin dan kami tidak akan pernah beriman kepada kepadamu kepada kepada Tuhanmu ini mereka ini langsung mengatakan begitu dan ini dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi itu ada juga. Dari zaman nabi ke nabi, dari zamannya nabi yang lain, bahkan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyeru kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy menentang nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau menerima nabi. Kaum Quraisy. Sama nanti disebutkan juga Nabi Nuh juga nggak mau mereka, ya. Dan itu semuanya contoh bagi kita. Bahkan di zaman sekarang pun di umatnya Nabi Muhammad SAW pun juga terjadi. Ada dalam kita mengajak kepada orang lain itu, baik itu mengajak kepada apapun kepada kebaikan kepada kita bersedekah kepada kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat baik kepada sesama manusia, itu pun juga sama. Ada orang yang nerima, ada yang nggak nerima. Ada yang gak nerima juga tuh. Padahal itu adalah kebaikan. Dan orang pun cinta pada kebaikan. Orang pasti dimanapun berada. Itu pasti seseorang itu cinta pengennya kebaikan. Iya kan? Pasti kebaikan pengennya itu. Dalam dirinya, dalam orang tuanya, dalam anaknya. Kepada siapapun, kepada tetangga, kepada keluarganya. Dia kepengennya bah, baik. Dan pengennya orang itu dibaikin sama orang lain. Itu hakikat. Itu itu tabiatnya manusia seperti itu. Ya tapi dalam menyeru kebaikan itu ada yang nerima ada yang nggak nerima juga. Ya bahkan mereka lagi mereka berkata inna kulu illa caroka in nah ini di sini uh, harus syarat tapi maknanya nafi maknanya nah, nafi dan maknanya tidak ya tidaklah apa ya inna kulu <tuh> inna kulu tidaklah kami mengatakan kepada engkau itu illa caroka bahwa engkau itu caroka alihatina. Bisu engkau adalah orang yang dikenai musibah oleh ba'du alihatina oleh sebagian dari tuhan-tuhan kita. Jadi kamu itu kena imbasnya tuhan-tuhan kita, kata mereka ini. Tuhan-tuhan kami itu menghukum kamu wahai Hud. Ya. Menghukum kamu dan mereka itu menganggap hukuman kepada Nabi Hud itu adalah satu apa? Satu kegilaan. Jadi nganggap Nabi Hud itu adalah orang orang gila. Dan ini juga terjadi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kebaikan dibilang gila, dibilang gila, bilang sinting. Dan itu mereka yakini bahwa Hud adalah orang yang sinting, Nabi Hud adalah orang yang sinting, orang yang gila, dan itu hukuman dari Tuhan Tuhan kami, Tuhan Tuhan mereka ini kata kata kaum kaum maat ini. Sehingga beliau berkata Nabi Hud menjawab, kola Beliau berkata Nabi Hud, ini ushidullahan. Sesungguhnya aku bersaksi kepadamu ya Allah. Washhadu dan saksikanlah wahai umat-umatku, wahai kaum kaumku, anni bari ummimma tusyrikun. Sesungguhnya aku bariun lepas tangan. Kalau kamu nggak mau nerima seruanku, nggak mau nerima kebaikan dari Allah, nggak mau surganya Allah Subhanahu wa taala inni bariun um, inni bariun aku terlepas aku bebas aku lepas tangan mimma dengan apa yang kalian sekutukan yang kalian sembah selain selain Allah min dunihi selain Allah selain Allah jadi dan inilah Nabi Hud alaihi salatu beliau sabar dan beliau ini bertahun-tahun ber ratus-ratusan tahun ber ratusan tahun beratus-ratusan tahun beliau uh, apa mendakwah kepada kepada umat-umatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah kepada orang Quraisy itu enggak itu enggak langsung nerima semuanya. Mulai dari di Mekah beliau berapa tahun di Mekah. Ya, di Mekah beliau selama kurang lebih 10 tahun. Tapi yang masuk Islam cuman beberapa orang kemudian hijrah ke, ke, Madinah. Nah, di Madinah baru tuh ada banyak orang yang sudah masuk Islam, bahkan orang-orang dari Quraisy pun juga ada yang yang hijrah. Ada yang mereka dari orang-orang Quraisy itu juga ada setelah apa? Setelah ada proses-proses mereka mereka apa namanya? Mereka bertobat, mereka menerima menerima Islam. Dan ini juga terjadi kepada Nabi Nabi Hud alaihi wasallam dan ketika Nabi Hud alaihi wasallam ini beliau apa namanya Nabi Hud alaihi berjuang untuk untuk mengislamkan untuk menyeru kepada mereka agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum-kaum ini ada yang menerima dan juga ada yang tidak tidak menerima. Min dunihi faqiduni jami'an thumma la faqiduni. Oleh karena itu Wahai kaumku, kaum kaum adu. jika kalian ingin berbuat jahat kepadaku, maka silakan. Kalau kalian pengen jahat, jahatlah kepadaku, nggak ada masalah. Kata Nabi, Nabi Hud, tumala tungzirun dan jangan tunda-tunda kejahatanmu itu. Apapun yang kalian lakukan kepadaku, wahai kaum kaumku, ya maka bebas. Kamu mau ngapain aja, mau menyakitiku, mau menyiksaku, mau mengecek apa, mau mel, uh, menghina dan sebagainya, hina. Kata Nabi, kata Nabi Hud ini. Dan jangan tunda-tunda, jangan jangan ragu-ragu. Tapi nanti awas, balasannya nanti. Gitu kan? Dan beliau Nabi Hud alaihi salatu wasallam aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu aku berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alallahi rabbi wa rabbikum. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Jadi mau gak mau kalian itu Tuhannya adalah Allah. Gitu loh. Walaupun kalian nyembah yang lain. Tetap yang benar Tuhan ya ya Allah subhanahu wa ta'ala dan aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi apapun gangguan kalian yang kalian uh, lakukan kepadaku apapun yang kalian uh, apa apapun yang kalian hina itu aku bertawakal kepada Allah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dabbatin <tuh> illa huwa akhidhum bina syatiha dan tidaklah ada yang hidup melata di bumi ini, maksudnya melata itu yang ada di hidup di bumi di atas bumi itu ilahu wa akhirum binasyatiha kecuali diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya di sini huwa akhirum binasyatiha itu arti arti makna sesungguhnya adalah akhirum binasyatiha yaitu di apa ya dipegang nasiah itu ini nih, nasiah. Nasiah itu apa namanya? Bunuh bunda apa? Ya, Ya ini nih dari dari apa dari ya, tumbuhnya rambut ke sini itu namanya nasiah. Maksudnya dikasihi sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi tidaklah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi yang berjalan, yang melata, yang maksud di bumi itu jadi ya bumi, yang laut itu juga masuk. Yang laut di air pun juga juga masuk. Maksudnya semua yang ada di bumi ini Allah urusin. Allah kasihi. Ya, jangankan yang di bumi, yang di langit pun Allah kasih semua itu. Jadi di bumi, di langit semuanya Allah kasihi dan semua ciptaan Allah Allah kasihi. Allah urusi semuanya itu. Ya. Nah, jangankan ini Nabi Nabi Hud alaihi salatu wasalam, jangankan kalian wahai umat-umatku, wahai kaum 'ad, kalian yang enggak mau nerima nasihatku, enggak mau nerima petuahku, enggak mau nerima seruanku itu nggak akan menjadikan aku galau, nggak akan menjadikan aku uh, apa namanya putus asa gitu loh. Oh aku berserah diri kepada Allah. Wong Allah yang ngurusi bumi langit aja bisa ngurusinnya, apalagi ngurusin aku dan kaum 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 kaumku, apalagi ngurusin kalian yang nggak mau ya sudah selesai nanti. Nanti ada ayat selanjutnya disebutkan nanti akan ada azab yang diberikan kepada kepada mereka. Inna Rabbi ala siratim mustaqim dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku akan bersama, akan membela hamba-hambanya yang dalam jalan kebenaran. Siratim mustaqim, jalan yang lurus, yang benar. Dan aku yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan bersama dengan orang-orang yang jalannya lurus. Dan ini berlaku juga pada kita, kita umat-umatnya Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam sama kita pun juga kalau benar caranya kalau kita benar hidupnya kita jujur ya kita jujur kemudian apa kita nggak curang amanah dipercaya kita nih itu insya Allah akan bersama kita maka jangan ragu wahai para hadirin wal hadirat para pemirsa para pendengar dimanapun anda berada kita-kita ini lakukan apa yang menjadi tugas kita di dunia. Kita sebagai apa sekarang ini? Yang sebagai pedagang, dagang yang jujur, yang benar. Yang sebagai tukang, yang sebagai tukang apapun itu yang jujur. Yang benar, yang lurus jalannya. Yang jadi pejabat juga sama yang jadi pejabat yang lurus jalannya. nggak lurus jalannya, awas hati-hati yang -hati, gitu nanti. Yang jadi orang kaya, sama jujur. Yang jadi orang fakir pun, yang jadi orang miskin pun, yang nggak punya apa-apa pun juga harus jujur. Bukan berarti orang yang fakir nggak boleh jujur, nggak bisa jujur. Harus jujur. Harus lurus, harus benar hidupnya. Kalau kita hidupnya benar, kalau kita hidupnya benar, kita hidupnya lurus, kita amanah, kita jujur, kita berbuat baik kepada orang lain, kita nggak nyinggung orang lain, itu insya Allah Allah akan bersama orang-orang yang jalannya lu, jalan yang lurus. Jadi harus sebaik apapun tujuan kita, kalau diraih dengan cara yang nggak benar, sebaik apapun sebuah tujuan, kalau diraih dengan cara yang tidak baik, yang nggak benar, maka tidak akan menjadi, tidak menjadi tujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak nyampe tujuannya. Sama kayak orang bangun masjid, orang bangun masjid nih, masjid bagusnya kira-kira, bagus masjid ya, orang sholat di dalamnya, orang itikaf di situ, orang ibadah di situ. Kebaikan-kebaikan ada di masjid atau orang bangun pesantren misalnya, sama aja nih. Kebaikan-kebaikan nih. Cuman ini orang nyumbang, itu dikumpulin dana-dananya. Tapi ada orang nyumbang. Orang nyumbang atau orang yang bangun pesantren tersebut, orang yang bangun masjid tersebut. Dari mana? Dari hasil ngerampok. Atau ada perempuan datang, min dzalik, semoga Allah jaga kita semuanya. Ada orang yang baik, dia pengen bangun masjid cuman dia dapat dari hasil mohon maaf melacur atau berzina. nah, ini nggak akan sampai kepada tujuan nih. Sama seperti orang yang wudhu pakai air kencing. Orang wudhu pakai air seni, kira-kira wudhunya sah gak? ya gak, gak sah. Gak mungkin sah wudhunya. Bukan hanya gak sah. Ya jadi najis juga. Bukan hanya najis, bau. Iya kan? Bau. Gak enak, pesing. Gak nyaman, orang juga gak nyaman. Sama. Jadi kalau kita tujuannya apapun, sama. Kita tujuannya kerja nih. Kita kerja, nyari nafkah. Untuk siapa? Untuk anak istri, untuk keluarga. Nah, kalau ada orang nyari nafkah, tapi caranya nggak benar, nggak beres, gimana nanti yang dihasilkan itu nanti? Gimana anaknya pengen baik? Gimana anaknya kepengen? Kepengen uh, alim? Gimana anaknya kepengen jadi orang yang berbakti? Ya jadi badungan? kan? Ya itu potensinya begitu. Ya makanya kadang-kadang kita ini perlu koreksi diri deh. Kita perlu koreksi diri. Saya semuanya kami sendiri dan juga yang lainnya kita ini gimana sudah seperti apa kita mendidik anak-anak kita dengan cara apa kita mendidik anak-anak kita ya termasuk diantaranya ya paling kecil yang paling sederhana kita mendidik anak-anak kita ini dengan apa ya tujuannya kan Buya pernah juga tuh negur ya Buya guru-guru uh, guru kita Buya ya pernah kan negur di majelis ya tujuannya apa tujuannya dia ngajak anaknya majelis ada ibu, ibu, soleha kan gitu ada ibu soleha tujuannya bagus masya allah tabarakallah ya cuman caranya jadi anaknya itu nggak nggak bisa kemana-mana sehingga pak ibunya ngaji cuman dia anaknya dikasih apa dikasih kit ya ya dikasih gadget apa dikasih hp atau dikasih apa namanya yang gede itu ya tab ya apa tablet tablet buat nelen ya pas, sakit kepala. <gih> Dikasih tablet sampai anaknya anak kecil masih umur berapa tahun. Nah ini kan matanya kan rusak nih. Nah tujuannya biar apa? Biar diem maksudnya sih. Kan gitu. Tapi kalau caranya nggak bagus kan jadi pengaruh juga nanti itu. Pengaruh kepada kepada anak kita seperti itu ya. jadi ini tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin huwa akhirun bi Inna Rabbi ala siratim mustaqim Sungguhnya Allah, aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku dan Tuhan kalian Ma min tidaklah uh, Apa makhluk Allah Itu yang melata di bumi Yang berjalan di bumi Illa huwa akhir minasya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurusinya Akan mengasihinya Inna Rabbi ala siratim mustaqim Dan sungguhnya Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala Ala siratim mustaqim Bersama Orang-orang yang jalannya lurus yang benar. Tapi kemudian disebutkan ayat selanjutnya. Fa'in tawallau, fa'in tawallau, faqad ablaghtukum ma Fa'in tawallau kata beliau Nabi Hud kepada kaum Ma'ad jika kalian tidak mau menerima apa yang aku serukan, tawallau, nggak mau menerima berpaling. Ya, faqad Yang jelas aku sudah menyampaikan kepada kalian ablautukum ma ursiltu yang Allah utus yang Allah sampaikan wahyu kepadaku yang Allah utus aku sebagai nabi kalian dan aku sampaikan bahwa Allah itu ada bahwa Allah itu benar bahwa surga itu milik Allah yang ikut kepadaku, yang ikut kepada Allah akan selamat. Yang nggak ikut nggak akan selamat. Aku sudah sampaikan nih, ya. Tapi kalian nggak mau. Tawan, -tawan kalian nggak, kalian kok berpaling? Ya sudah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikannya. Allah akan menggantikan, menggantikan ya Robbi kauman satu kaum yang akan satu kaum selain kalian yang akan bisa menerimaku. Kalau kalian pun nggak mau nerima ya sudah. Yang penting saya sudah sampaikan dan Allah ganti dengan kaum kaum yang baru yang bisa menerimaku, yang bisa menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala Kalau sudah Allah ngomong gitu atau Nabi ngomong gitu, artinya apa? Artinya wah, bentar lagi kalian riwayatmu tuh sudah. Bentar lagi riwayat kalian itu kan gitu. Tapi ini setelah apa? Setelah berjuangan tentunya. Bukan Nabi itu putus asa atau enggak? Enggak bukan gitu maknanya. Maknanya adalah kalau kalian enggak mau ya sudah nanti Allah akan gantikan yang lebih baik yang bisa nerima karena bangkang sama seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu masya Allah dakwanya sampai berapa ribu tahun tuh? Dikatakan berapa ribu ya? Tiga ratus tiga ribu gitu. Ya Nabi Nuh, Nabi Nuh sama itu kurang lebih Ya dulu zaman dulu nabi-nabi itu umurnya panjang-panjang ya dan orangnya pun juga tinggi-tinggi panjang-panjang. Nabi Hud ini termasuk diantaranya yang kita ada ya makamnya beliau kuburannya beliau ada di Yaman ada di Yaman kuburnya kuburannya Nabi Hud Alaihi Wasallam dan setiap tahun alhamdulillah ada ziarah ada ziarah kubur, ziarah kuburnya Nabi Nabi Hud alaihi Wasallam Biasanya di bulan Syaban biasanya. Kemarin-kemarin biasanya itu dan itu banyak orang-orang datang ke situ tuh. Dan ada juga yang mengatakan kuburannya Nabi Hud itu bukan di Yaman tapi di Jordan katanya. Ada. Itu khilaf. Ya, ahli sejarah itu. Yang yang kita lihat ini bukan bukan khilafnya. Yang dimanapun tempatnya Nabi Hud makamnya mau di Yaman ataupun yang di Jordan sama kita apa kita boleh dan kita dianjurkan untuk ziarah kepada kepada beliau-beliau. Kan -beliau. Kan, ada salahnya. Ziarah kubur enggak ada salahnya. Nah, di sana kami alhamdulillah berapa kali tiga kali kalau enggak salah ke sana itu. Itu makamnya panjang banget. Panjang makamnya itu berapa meter gitu. Kemungkinan dari ujung sini sampai ujung sana mungkin. Ujung apa namanya? Ujung aula sana itu. Itu panjang pisan makamnya itu. Lalu itu di bukit lagi, di gunung-gunung itu. -gunung Gunung-gunungnya batu lagi. Atau gimana cara nguburnya ya. Allah alam. Tapi yang jelas ya kita percaya dengan ahli sejarah. Masa kita nggak percaya? Kita percaya, nggak apa-apa kita boleh. Percaya dengan ahli ilim, ahli ilmu. Dan kita di sana doa. Kita berdoa di sana. Doa minta kepada Allah SWT dengan membawa amal soleh. Dengan membawa orang soleh. Nabi Hud pasti orang soleh. Maka ketika kita berdoa kepada Nabi Hud alaihi kita berdoa kepada Allah membawa Nabi Hud alaihi salatu wasalam, insyaallah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Nabi Nabi Hud itu gede banget. Jadi makam itu panjang pisan. Panjang banget. Nabi, ya. tayib Kemudian wala tadurrunahu syai'a Tadi kan dikatakan, kalau kalian berpaling, sudah biarkan. Ya oke-oke okay, okay aja. Tapi, aku sudah menyampaikan kepada kalian nih. Dan Allah akan gantikan nanti kaum yang lebih benar lagi. Kaum yang lebih uh, menerima dari kalian. Dan inilah para nabi-nabi itu -nabi biasanya seperti ini nih. Dan kalian itu nggak akan bisa mempengaruhi kekuasaannya Allah, mempengaruhi kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian nggak beriman kepada Allah, nggak akan merubah kekuasaan Allah, nggak akan merubah kemuliaan Allah, nggak akan merubah kemuliaan Nabi, nggak mungkin. Ya, Nabi ada yang ikut atau ada yang ikut atau nggak ada yang ikut sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak akan berpengaruh kalian itu. Ya, innarabbina kulli syai'in hafiz. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya maha memberikan penjagaan kepada siapapun yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Jadi Allah akan menjaga. Allah akan menjaga siapapun. Allah akan menjaga uh, penciptaan-ciptaannya. Dan kisah-kisah nabi terdahulu ini dihadirkan kepada kepada kita semuanya, itu sebagai contoh, ya tadi kan disebutkan juga di awal bahwa sebagai contoh, dan nabi-nabi terdahulu itu macam-macam modelnya, macam-macam karakternya, itu untuk apa sih? Itu sebenarnya untuk contoh bagi kita semuanya ini, untuk memantapkan, untuk menguatkan tadi itu, kalau kita dalam berdakwah atau kita dalam hidup di dunia ini, sebagai orang yang fakir, orang yang miskin. Dulu juga ada nabi yang fakir yang miskin. Dulu juga ada nabi yang serba kekurangan. Nabi Ayub alaihi salatu sering sakit-sakitan. Nabi Ayub sering fakir beliau. Tapi enggak enggak mengurangi derajatnya beliau. Enggak mengurangi kemuliaan beliau dan beliau bisa jadi orang yang soleh. Bisa, bisa jadi orang yang mulia. Bahkan dimuliakan oleh orang bahkan beliau diuguti, diikuti oleh oleh orang sifat-sifatnya tersebut itu yang baik yang yang sederhana yang apa namanya tidak menyakiti orang lain dan sebagainya itu bisa kita contoh gitu loh jadi kita yang miskin yang kita yang fakir ini nggak usah kita berkecil hati dulu ada nabi yang fakir ada lagi nabi yang kaya nabi yang kaya yang raja lagi nggak tanggung tanggung nih raja kaya raja presiden kalau yang sekarang Maya presiden nih nabi presiden tapi alim tapi bagus ahlaknya tapi masya Allah kepada umat-umatnya kasih sayang kepada umat-umatnya ada Nabi Dawud Nabi Dawud raja anaknya juga putranya beliau Nabi Sulaiman raja juga tuh ya raja ayah jangan raja nih raja dan kaya semua bisa di bisa di bisa dikendalikan. Nabi Sulaiman nih bukan hanya mengendalikan apa ahab, banyak hartanya tapi beliau juga diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menaklukkan semua apa orang-orang atau makhluk-makhluk. Jadi beliau itu nurut semua sama beliau nih. Makhluk-makhluk nih, umat-umatnya nurut semuanya, bukan hanya golongan-golongan manusia. Hewan-hewan nurut. Angin nurut angin. Bisa dikendalikan angin ya itu bukan pengendali angin bukan ya angin nih bisa nurut nama Nabi Sulaiman nih jin pun nurut nama Nabi Sulaiman ya jadi ada Nabi Nabi yang kaya Nabi Nabi yang mereka raja dan mereka kita pun yang orang kaya tiru mereka nih maksudnya tuh ih hey, yang orang kaya tiru tuh Nabi Sulaiman kasih sayang sama orang tiru tuh Nabi Nabi Daud yang mengayomi semua semua orang yang jadi pejabat dan sebagainya. Tiru mereka-mereka itu. Ada lagi misalnya nih. Ya, kita yang sebagai seorang suami nih. Sebagai seorang suami mungkin ada kendala. Kendalanya apa? Aduh, istri saya nih Allah, Ustaz. Istri saya nih rewelnya minta ampun nih. Ya kan? Tapi bukan di sini ya. Di sini maksudnya khasalah. Ada misalnya istrinya nggak bisa diajak ini, nggak suruh ngaji nggak mau ngaji ini. Ya kan, kalau nggak kalau yang ini kan nggak kategori ini ngaji semua ini kok. Ya. Ada para suami, para suami yang mempunyai kendaraan istrinya, masya Allah ini kalau belanja semangat, ya. Kalau ngaji, aduh nanti dulu lah, tar dulu. Ada kendala-kendala dengan istrinya. Nabi Lut, Alaihi Wasallam kurang apa? Nabi istrinya orang kafir orang kafir istrinya istrinya nggak mau ngikut maksudnya lo ngingkari nabi siapa nabi lut ya atau mungkin ada kendalanya lagi misalnya dalam kehidupan kita dalam dakwah kita ada yang punya anak masya allah ini orang tuanya rajin ya Bapak ibunya itu hadir majelis, hadir kemana-mana. Masya Allah ahli ibadah, umrah bolak-balik. Eh, ini tapi anaknya, Masya Allah. Semoga Allah jaga anak-anak kita. Masya Allah anaknya itu. Ada Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu Anaknya nggak mau ikut, nentang anaknya ini. Tapi sabar beliau. Doa beliau. Dan beliau nggak putus asa sampai wah diajak terus. Sampai beliau tuh

dan lain sebagainya Nabi Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam masya Allah ya sebagai umat yang uh, sebagai Nabi yang paling paling agung beliau masya Allah kita pun juga bisa meniru beliau dengan kesederhanaannya beliau ya. para istri misalnya nih para istri yang suaminya masya Allah bejat eh bukan bejat ya ya gitulah suaminya nggak bener lah susah suaminya ini ya ingat di sana ada kisah kisah istrinya Fir'aun Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah ini istrinya Firaun, istrinya orang yang masya orang yang muduh wis ya. nggak kira-kira nih ngaku Tuhan lah gitu. Tapi istrinya jadi orang yang benar, jadi orang yang salehah. Nah, ini bisa di, kita tiru contohnya. Walamma jaa amruna najainahu huda amanu ma'ahu birahmatin minna. Walamma jaa amruna ya tatkala datang keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu ada orang-orang itu yang sudah dijanjikan oleh Nabi Nabi Hud kalau kalian nggak mau ikut, awas ah, hati-hati. Ya. Eh ternyata apa? Datang. Datang apa? Datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga datanglah azab Allah kepada mereka berupa angin. Angin ya. Jadi nah uh, kaum Ma'ad itu dihancurkan oleh Allah dengan angin. Ada yang riwayat ada, ada yang mengatakan bahwa angin itu angin sampai angin kencang yang menghancurkan mereka, rumah-rumah pun hancur semuanya. Ada juga yang mengatakan angin itu sampai masuk ke dalam tubuh. Imam al Azujaj meriwayatkan bahwasanya angin itu masuk ke dalam tubuh keluar dari mohon maaf dari tubur, dari pantat ya keluar dari pantatnya itu sakit dan angin itu ketika masuk ke dalam tubuh itu rusak sendi, ngancurin sendi-sendi, hancurin tulang-tulang tuh -tulang dihancurin sama angin tersebut itu hotel semua itu ya orang Ya. Itu anginnya itu sampai wis ya dah itu. Dan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. <tuh> amanu ma'ahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tapi kami menyelamatkan Hud ma'ahu dan yang bersama Nabi Hud AS, alaihi salatu wasalam ammal ladina amanu yang beriman ma'ahu birahmatim minna dengan rahmat dari kami kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keimanannya mereka, bukan karena ilmunya mereka, bukan karena nurutnya mereka, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang menyelamatkan itu adalah kasih sayangnya Allah. Ya, kasih sayangnya Allah yang akan menyelamatkan mereka. <tuh> Dan kami menyelamatkan mereka min bin dari azab Nah ini dikatakan para ulama ini ada yang mengatakan bahwasanya, kan najaina ada dua nih, najaina hudan, najaina hum, ya kan? Ada dua nih. Ini kata ulama ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya najaina yang kedua ini adalah takkid Memastikan lagi nih bahwasanya akan diselamatkan. Ada yang mengatakan ini adalah diselamatkannya, di dunia diselamatkan, di akhirat juga diselamatkan nanti. Masuk surga maksudnya, ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini diselamatkan kemarin adab, azab kemarin azab angin. Nanti azab yang lebih besar lagi selamatin lagi kedua kalinya nanti dan seterusnya. Ya, wa jahadu bi ayati rabbihim wa rasulahu wa amra kulli Itulah kaum Ad, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, melanggar utusan-utusan Allah dan mereka lebih memilih penguasa yang sewenang-wenang yang ditakdir dibandingkan Nabi Hud dan juga dibandingkan mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wat -tabi wa taala wattabi'u fi hadhihi dunya la'natu wa yaumal qiyamah ya al'ana inna a dan kafaru rabbahum ala dan li'adin qaumin hud itulah kaum kaum apa kaum ad mereka mengingkari ayat-ayat Allah firman-firman Allah nggak mau ngikuti nabi nabi Hud melanggar utusan-utusan Allah ya, mereka mendapatkan laknat laknat di dunia dan juga laknat di di akhirat Allah inna kafur kafaru mereka adalah kaum ad yang kafir kepada Allah ala li'adin hud mereka adalah dijauhkan dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kisahnya Nabi Nabi Hud. Ya, dan itulah kisah Nabi Hud dan juga para umat-umatnya Kaum 'ad yang akhir-akhirnya ada diselamat ada yang diselamatkan, ada yang enggak diselamatkan, diselamatkan di azab dan disebutkan bahwasanya yang beriman kepada Nabi Hud itu kurang lebih ada sekitar 40.000 orang. 40.000 orang yang diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi contoh bagi kita semuanya dalam kita menerima kebenaran kita terima jangan sampai kita mengingkari jangan sampai kita membangkang atau menjelek-jelekan apalagi dan kita dari manapun kebenaran itu datang kita hendaknya menerimanya ini saja yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf mohon dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi mommoroka tu